Dermaster Indonesia selalu berinovasi untuk meningkatkan kualitasnya. Kali ini Dermaster memperkenalkan produk treatment terbaru yang bernama Hydra Facial yang di-launching di cabang Dermaster Menteng pada Selasa 1 September 2020. Dihadiri oleh beberapa artis ibu kota dan public figure. Manfaat Hydra Facial membantu mengurangi pigmentasi, mengurangi kerutan-kerutan halus, membantu mengatasi masalah komedo dan jerawat, serta dapat dilakukan pada kulit yang sensitif. Di saat aku melakukan treatment ini, ternyata ada 4 tahapan ya, dengan serum-serum yang berbeda-beda. Yang jelas serum-serum ini yang terbaiklah kandungannya. Awal-awal sempat kaget gitu, sampai 4 kali ya kan? Tapi ketika dapat hasilnya, kita tunggu sekitar 20 menit pasca kita selesai melakukan perawatan Hydra Facial, itu muka kita langsung cling-cling-cling banget gitu loh, kayak anak ABG banget. Kapan lagi gue usia 32 berasa kayak punya muka ABG. Disitu gue langsung kayak, ini beneran hasilnya kayak gini, ini beneran kan. Dan gue gali-gali informasi lebih dalam lagi di Dermaster, ternyata ini perawatan terbaru dan pertama di Indonesia. Emangnya sebelumnya gak ada? Ada dulu, bukan dulu ya, di Amerika tuh udah top banget ini. Salah satunya adalah artis Paris Hilton udah mencoba Hydra Facial. Paris Hilton umurnya lebih tua dari gua ya, tapi ketika lihat dia yang sekarang, lu bisa tafsir lah kenapa ya. Jadi ini juga bukan hal yang baru di negeri ini gitu loh. Di Amerika udah pernah, memang kita baru masuk. Jadi udah tunggu apa lagi? Cobain aja Hydra Facial ini, facial yang nyaman, nggak ada rasa sakit, fun, dan hasilnya jauh lebih baik daripada facial-facial yang biasa. Wajahku kan nggak ada masalah ya, maksudnya. Aku pikir aku nggak ada komedo, nggak ada apa, nggak ada jerawat, nggak ada apa gitu kan. Tapi begitu dengan menggunakan Hydra Facial ini, dia ngerangsang komedo itu keluar gitu ya, dengan cairan gitu. Abis itu cuma disvakum-vakum kayak gitu, ternyata tuh ada keluar gitu. Dan berasa keluarnya tuh ada tuh, begitu udah selesai disedot tuh ada bolongannya gitu, dan ada komedonya juga keluar. Jadi memang tidak tampak mata, tapi begitu disedot tuh juga ada gitu. Dan yang paling bagus lagi, habis itu aku bisa pergi. Kan paginya aku syuting kan sebelum kesini, jadi nggak ada masalah gitu. Jadi nggak ada yang merah-merah, nggak ada yang apa gitu. Dia peeling juga kan, biasanya kalau peeling tuh yang saya tahu kan merah. Habis itu ngelupas kulitnya gitu ya. Terus kalau kena matahari merah gitu. Aku nggak sih. Batasan usia sendiri, Hydra Facial itu tidak mematok batasan usia. Jadi tidak ada batasan usia yang sebagai patokan. Tapi biasanya kita di sini itu dari umur 15 tahun pun sudah memulai melakukan treatment facial ini. Bahkan di luar negeri sana pun umur 13 tahun pun sudah ada yang melakukan treatment Hydra Facial tersebut. Tergantung dari masalah kulitnya, kebutuhan kulitnya gitu. Apakah memang bisa dibantu dengan Hydra Facial atau tidak, jadi tidak ada patokan seberapa umur. Untuk Hydra Facial sendiri, ada beberapa pasien yang tidak boleh melakukannya, contoh seperti ibu menyusui atau ibu hamil gitu. Karena dari Hydra Facial sendiri belum terbukti keamanannya untuk ibu menyusui ataupun ibu hamil gitu, jadi belum terbukti. So kita sangat tidak menganjurkan pada ibu yang menyusui atau ibu yang masih hamil untuk melakukan treatment tersebut.